Tuh, ada itu, ada Duri sama Bang Adip. Bang Adip, ambil Bang Adip. Tunjukkan pesonamu, Bang Adip. Kerja kamu. Dikerjain lagi, Neng. Kemarin disuruh naik. Nih, naik itu buah pala. Sekarang ambil nanas yang banyak durinya. Iya. Tuh, yang kuning-kuning, sahabat. Kemarin juga baru ngerujak. Tuh, Neng, udah ada yang copot. Udah. Ambil tuh, nih. Nah. Enak. Enak. Aduh, asyum. Aduh. Lihat Neng. Oh iya. Manis, sahabat. Jadi manis, sahabat. Makannya biar lihat terus tadi. Biung. Ini kan beda rasanya. Si nenek ketawa, sahabat. Biung, sahabat. Siapa tahu itu. Siapa tahu apa? Hasil. Hasil apa? Apa? Aduh. Aduh, Neng, kalau di sini, Neng, nanti mandi ini, ditanamin seperti kacang-kacangan. Kacang-kacang. Iya. Kita punya kacang. Oke, sahabat. Bang Adip, kita sekarang mau berburu nanas. Siap. Ya, ke sana. Neng Sarinya udah duluan di sana ya. Ayo. Oke, sahabat. Kita ke sana. Kita mencari nanas, sahabat. Katanya ada nanas yang udah mateng di sini, sahabat. Abadu mau ke sana. Tuh, si nenek juga ikut tuh. Ada gak, Nek? Ada. Oh, ada. Tuh, ada katanya. Kita ambil, Bang Adip. Kalau ini buah apa, Nek? Buah konyal. Oh, konyal. Suka asem ya? Tuh, mana, Neng? Tuh, Bang Adip. Aduh. Gak apa-apa, dia ambil, Nek. Boleh. Boleh, sana. Sama Bang Adip aja ngambilnya, Neng. Tuh, ada itu, ada Duri. Sama Bang Adip. Bang Adip, ambil Bang Adip. Tunjukkan pesonamu, Bang Adip. Kerja kamu. Dikerjain lagi, Neng. Kemarin disuruh naik. Nih, naik itu buah pala. Sekarang ambil nanas yang banyak durinya. Iya. Apa pengen naik buah itu? Buah, Neng. Di buah yang ada di situ tuh. Di rumah, Neng. Iya. Masih ingat enggak buah itu? Masih. Nanti kita ambil lagi. Tuh. Was, wadah, sahabat. Wadah. Wih. Ya Allah, ini mah nanas raksasa. Nanas jumbo, A. Nanas jumbo ini mah. Iya. Tapi udah mateng. Yakin ini udah mateng? Tahu, udah mati belum. Tapi udah ini mah. Itu cepatnya udah ini mengkerut. Yuk kita bawa ke sana yuk. Mateng pisan ya? Iya. Ini mah harus besok. Di ininya, dimakannya. Kalau besok mau pas kayaknya. Neng, mau diubah 66 lagi, Neng. Boleh. Buat dibawa ke rumah Badru. Boleh. Tuh. Tuh, sahabat. Mana yang udah matang? Yang kuning. Tuh, yang kuning-kuning, sahabat. Kemarin juga Badru ngerujak. Tuh, Neng, udah ada yang copot. Udah. Ambil tuh, nih. Nah. Tuh, ada lagi tuh. Ambil yang banyak. Batu rujak di rumah Badru. Tuh, di bawah. Kalau di atas mah belum ada. Tuh. Nah, ini namanya buah nam-nam, sahabat. Enak kayaknya ini, sahabat. Dapat dua. Hah? Dapat dua. Dapat dua. Oh, iya. Tuh, si nenek ngambil itu. Tuh. Hijau. Ambil kantong. Buah, tuh. Enggak, nanas mah jangan dikantongin. Besar itu nanas mah. Sahabat. Asin. Aduh, baru pertama kali ya baru lihat nanas gede itu. Kemarin yang diambil kemarin paling besar. Ah, ada. Ada yang paling besar katanya sahabat kemarin. Udah matang pisan tuh udah kuning. Nanti kalau Abadu kesini lagi, jangan diambil dulu ya. Mau dibeli sama Abadu. Ada tuh di bawah. Iya. Yuk kita ke sana duduk, Bang Adip. Iya.
Kalau yang di bawah udah kuning belum? Belum. Oh, belum. Berapa hari lagi? Gak tahu. Oh, gak tahu ya. Seminggu lagi mungkin, sahabat. Tadi di sawah ada bolen. Tuh, ngambil apa? Bolen. Ini hui bolen? Iya, yang ini. Oh, mau dijual gak? Ya, kalau mau mas silahkan aja ambil. Ambil ya kalau mau tuh. Nanti ya sama Abadu ah. Mau dibawa ke rumah. Bolen. Biar ini, biar gede kentut, sahabat. Iya. Iya, di situ aja duduk. Tuh. Kita duduk lagi, sahabat. Aduh. Mau dibuka enggak? Hah? Enggak ah, buat ini besok. Buat ini, Neng. Itu kalau sekarang enggak ini, enggak pas dibuka sekarang. Masih mentah ya. Masih mentah. Satu hari, dua hari lagi mungkin udah, itu udah pas untuk dibuka. Jadi kalau dibuka di kampung mah kecil tapi matang. Tuh. Ya. Gimana? Kalau di kampung tuh. Buahnya kecil. Tapi udah pada matang ya? Dia udah kuning gitu. Udah kuning, tapi ini mah besar, belum kuning. Tinggal di ini, tinggal dikasih warna aja. Tuh, ini udah jadi ketawa, sahabat. Ya, Nek. Tinggal kasih warna aja jadi kuning. Gitu. Nanas jumbo. Neng, itu nam-namnya bisa dibuka kan, Neng? Bisa. Mau di itu, mau dikupasin. Boleh. Boleh. Kupasin. Dikupasin dulu, sahabat. Tuh, ada memeng. Itu temen Neng Sari, sahabat. Temen tidurnya. Tidur sama kucing, Neng Sari. Gaskeun, kita ngerujak nam-nam, sahabat. Aduh. Nah, ini cara ngupas buah nam-nam itu seperti ini, sahabat. Kayak ngupas. Jadi pelan-pelan. Ya? Hah? Kayak ngupas mangga. Kayak ngupas mangga. Bukan mangga. Mangga itu mah, Neng. Kalau ngupas Neng Sari gimana? Prosotin. Kok ketawa, sahabat? Kalau ngupas Neng Sari gimana? Hah? Gimana, Neng? Enggak tahu. Aduh. 20 ke atas, polos, sahabat. Hah? 20 ke atas. 20 ke atas, sahabat. Kalau ngupas Neng Sari mau abadu suhunya. Udah berpengalaman, sahabat. Aduh, canda, sahabat. Ini mau cobain. Hah, boleh. Pakai garam dulu kan, Neng? Enggak. Oh, enggak usah. Kalau mau tuh pakai mau. Ada bijinya ya? Tuh, Bang Adip cobain, Bang Adip. Bentar. Bang Adip cobain. Enak enggak? Enak. Aduh, asyum. Aduh. Lihat seneng ya. Oh iya. Manis, sahabat. Jadi manis, sahabat. Nom-nomnya asam. Lihat Neng Sari jadi manis ini. Aduh, hai. Gila, Asyum. Lihat Neng Bang. Lihat Neng Bang. Abang, lihat Neng Bang. Manis. Benar. Benar. Manis. Benar, manis, benar, manis, manis. Asam oge ah. Manis juga. Manis. Kayak apa namanya? Kayak pepaya. Kayak pepaya. Pepaya kan manis. Enggak ah. Benar, coba, benar. Udah dicoba barusan. Kayaknya jangan begini, begini. Aduh. Aduh, sahabat. Aduh, Nenek gak ada bangku lagi ya, Nek, di sini, Nek? Ya, ada sih, pakai ayam. Jadi gak bisa ngobrol sama si Nenek bertiga di sini, sahabat. Ayam dipakai lah, daripada orang lebih bisa. Di ini dikurungin biar gak dipateh sama warga ya, sahabat. Suka nakal ayam, teh. Iya. Nah. Lebih asli kemarin dipateh, sini kunungaduh, Mbak. Banyak. Aduh. Habis. Habis. Apa rumah udah tadi habis?
Banyak. Lagi enggak? Iya. Hah? Lagi enggak? Enggak. Kenapa? Enggak. Asyum sahabat. Asyum. Bang Adip enak. Makanya sambil liatin yang Sari itu. Bener. Atau agak tinggal. Ada mama jauhan tuh kayak gini sahabat. Lagi enggak? Boleh. Boleh. Jadi, nanti pulang dari sini sakit perut, Neng. Aduh. Akan. Nanti pulang dari sini sakit perut, yang gimana? Biarin lepas tadi. Biarin, ya, sahabat. Aja, biar bisa nggak pulang. Iya. Biar nggak bisa pulang, jadi betah di sini, katanya sahabat. Aduh. Sampai nambah nih. Nambah. Terus Neng, kasih kalinya terus Neng. Biar pulang dia sakit perut Neng. Aduh. Udah bingung mau nolak, takut marah Neng Sarinya. Nggak dimakan. Aduh, serba salah sahabat. Lagi nggak? Hah? Nggak ah. Asum am. Asum. Lihat Mas Adip tuh. Makannya biar lihat Mas Adip. Biung. Ini kan beda rasanya. Si nenek ketawa sahabat. Biung sahabat. Tahu gak biung itu sahabat apa biung? Terlalu manis sahabat. Biung itu. Terlalu manis. Nek, kalau pelem gimana Nek pelem? Si nenek ketawa. Pelem apa Nek? Gurih. Oh gurih. Gurih pelem. Gurih-gurih nyoy murane ya kayak tahu bulat. Aduh, sahabat. Kebayang pelemnan yang sarinya, Nek. Alimpu, sahabat. Mas Adi, pelem tahu enggak? Enggak. Hah? Masa enggak tahu? Enggak. Pelem. Mangga. Bukan mangga, pelem. Enggak tahu. Nikmat. Bukan, Neng. Pelem. Bisa jadi. Hah? Pelem. Enggak tahu jelas sahabat. Baru dengar malah. Hah? Baru dengar. Nanti kalau Neng Sari malam pertamaan sama Bang Adi, pelem Neng Sarinya. Si nenek ketawa. Aduh. Hah? Ngerti enggak Bang Adi? Ngerti. Hah? Ngerti apa? Apa sok? Ngertinya apa? Jangan-jangan. Jangan-jangan gimana ini teh sahabat? Pelem gitu Mas Adip. Jadi gurih, rasanya gurih. Pokoknya kalau nanti mah Bang Adip malam pertama itu susah diceritakan pokoknya. Susah dijelaskan rasanya. Nikmat gitu. Pokoknya. Nikmat pokoknya. Nikmat yang hakiki itu mah Bang Adip. Bang Adip ketawa sahabat. Udah connect soalnya. Tidak connect. Aduh sahabat. Bercanda sahabat, intermezzo ini mas sahabat ya. Bukan Abadu ngajarin gak bener, tapi ini mah buat pengalaman aja mereka. Gitu. Buat pelajaran. Buat pelajaran. Iya, kan mereka masih butuh edukasi gitu dari Abadu sahabat. Kalau Abadu mah kan udah turun mesinnya 3. Jadi udah tahu gitu kan. Ada mau rencana nambah? Ada insya Allah. Alhamdulillah. Dari isi yang kedua. Jangan. Satu aja gak bisa. Aduh sahabat, bercanda sahabat. Gak bisa. Boro-boro nambah istri bang. Satu juga udah pusing Abadu. Satu aja cukup. Walaupun dianjurin lebih dari satu juga boleh. Tapi kalau bisa jangan. Ya Bang Adip kan walaupun dalam agamanya itu gak apa-apa, tapi kan ada syarat-syaratnya yang harus ditempuh sama laki-lakinya. Betul. Bukan karena nafsu gitu kan. Terus kan kalau misalkan laki-lakinya gak mampu adil, lebih baik satu daripada dua, nanti banyak mudorot. Betul. Kayak gitu. Gitu kan. Nah, Bang Adip juga jangan melirik ke sana kemari, dibawa fokus ke satu orang. Gitu. Istiqomah 1A. Aduh, istiqomah. Bismillah. Satu. Bismillah. Udah belum Neng? Udah. Udah selesai. Apa? Ih, enggak. Ama, diam aja, gak apa-apa. Ih, salting sahabat. Aduh, kak. Or. Nono dirasa. Apa yang dirasa? Aduh. Kayaknya kalau duduk ini mah gugup, sahabat. Kita harus jalan-jalan kayaknya, sahabat. Jalan-jalan ke bawah. Boleh. Hah? Ke gunung. Ke gunung. Ya kan itu gunung. Mana gunung?
Tukang itu. Tuh di depan ada gunung. Itu tuh gunung tuh. Iya. Pengadip. Gunung. Pengadip. Kalapa. Gunung tuh. Gunung. Eden nunjukin. Si nenek. Gunung tuh. Kelapa. Aduh. Sahabat. Bercanda. Kabar dulu suka bercanda sahabat. Karena kalau nggak bercanda ini pada tegang nih sahabat. Betul. Untuk mencairkan suasana, jadi banyak bercanda. Ya, Bang Adi, kita jalan-jalan ah. Ayo, iya. Kita ke sana ke bawah lihat bisa pemandangan, ha? Ikut dong. Ah, siapa? Anaknya. Ikut atuh. Masa Bang Adi sendiri ke sini lihat suasana di sini. Itunya simpan aja dulu. Bu ini, siapa tahu itu. Siapa tahu apa? Hasil. Hasil apa? Apa? Aduh. Aduh, Neng, kalau di sini, Neng, nanti mandi ini, ditanamin seperti kacang-kacangan. Kacang-kacang. Iya. Kita punya kacang. Oh, Neng, jatuh, ih. Kemarin, Teh, baru, Teh, lihat nanas di sini, Teh, dua. Tuh, Neng, itu mah udah mateng. Mana? Udah dimakan sama codot. Ambil, yuk. Yuk, ambil, yuk. Daripada dimakan codot, itu. Sini, Neng. Hah? Udah sama Abang Adib. Kecil banget. Tuh, sahabat. Pasang aja di Neng lah mikrofonnya. Gara-gara ribet. Awas Bang Adib. Itu yang satu lagi matang belum ya? Tuh. Itu yang satu lagi itu enggak Bang Adib? Matang enggak? Masih muda. Hah? Masih muda. Coba lihat yang ini. Udah juga. Ini udah dimakan codot sahabat tuh nanasnya. Kalau ini dimakan codot kan Neng? Mana? Itu. Ini. Hah? Belum matang ini. Enggak dimakan codot ya? Enggak. Nah lagi di bawah ada enggak? Nih di itu. Dibuka tuh udah mateng nih, udah empuk. Di situ aja duduk bisa gak Neng? Nah, Neng duduk Neng. Kita sambil di sini sambil ngobrol, sambil ngupas itu buah nanas. Susah ya pisaunya. Pisaunya kecil. Mm-hmm. Pisaunya kecil dia. Itu gak, jangan dilepasin dulu Bang Adib. Samping-samping dulu. Nah, Neng Sari bisa gak? Sini. Nah. Bismillah. Bismillah. Guys. Yes, copot. Pilih, A. Nah, gitu. Cara ngepasnya gitu. Pisau, nak. Pisaunya, tuh. Pelan-pelan, Neng. Memadai. Nah, gitu Bang Adib bisa gak? Tuh, kayak Neng Sari. Jangan terlalu dalam atuh Neng. Nanti ih, habis dagingnya. Basuh. Tuh. Terlalu dalam Neng. Ih, basuh ini. Terlalu udah mateng ini mah. Jangan terlalu dalam gitu. Apa? Isinya biar enggak ke bawah. Heeh. Jangan terlalu tipis juga Bang Adib. Nyungkul ini mas sahabat. Yang Sari terlalu dalam, Bang Adib terlalu tipis. Emang ini udah mateng? Udah. Oh, kok hijau kalau, warnanya? Hah? Warnanya hijau. Nanti kalau udah mateng itu ada air-airnya gitu. Hmm. Ya Yang Sari basah gitu. Basah. Kalau basah itu suka enak, itu suka ini, udah mateng. Apa Yang Sari? Gorila. Tuh yang hijaunya harus dihabisin itu, yang hijaunya kulitnya. Nah, biar kelihatan putih. Kayaknya Bang Adib belum pernah ini ngupas nanas, sahabat. Belum pernah. Belum pernah? Belum. Sama sekali? Dari kecil? Iya. Oh, masa? Paling ngupas itu aja Pak, mangga. Oh mangga mah tuh udah gak aneh Bang Adib. Soalnya gampang kalau mangga tuh kulitnya kan tipis.
gampang mana ngupas mangga sama ngupas seneng? Hah? Ngupas seneng. Adip, ngupas seneng. Kalau ngupas seneng gimana? Ih, sahabat. Bingung, euy. Bingung, jangan sahabat. Jangan sahabat. Belum rim sahabat. Susah nih, euy. Ini tadi kena ini codot. Iya, boleh. Boleh nih pakai garam nih. Tapi kalau cewek mah jangan terlalu sering makan nanas muda. Kenapa? Merusak ke rahim. Iya. Ya. Tuh, si Nenek ngambil garam tuh buat ini. Makasih banyak, Nek. Ini teh kalau gak diambil sayang tuh. Ya, kecil-kecil tepidanya. Mm-mm. Kena codot. Habek. Habek sih, sahabat. Siapa? Wah, lama ini, Mas, sahabat. Satu jam. Satu jam ngupasnya nih sahabat. Ah, nanti aja dilanjut sahabat. Oke sahabat, abadu tutup dulu. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.